Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini di dalam seri lektur publik dari STT Reform Injili Internasional. Dan hari ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga, yaitu temanya adalah tentang teologi penebusan. Ya, teologi penebusan. Hari kita akan menggunakan slide juga untuk bisa membantu saudara mengikuti outline-nya. Um, bisa di Tampilkan untuk slide berikutnya. Slide berikutnya, nah, kita mulai dengan pembahasan theological criteria. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, saya berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sudah menciptakan kami, dan meskipun kami sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Tuhan menyediakan penebusan. Dan kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu dalam, yang kami tidak habis-habis untuk bisa memahaminya. Kami berdoa supaya pada sore hari ini ketika kami sekali lagi mempelajari tentang teologi penebusan engkau dengan rohmu yang kudus boleh menggugah hati kami, membuka pikiran kami dan menggerakkan kehendak kami untuk boleh semakin taat kepada Tuhan masuk ke dalam ibadah yang semakin dalam kepada Tuhan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagai respons Ucapan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan memberkati baik hambaMu yang berbicara maupun ya saudara-saudara yang mendengarkan dan juga untuk tim uh, Alfi bisa melakukan tugas sehingga tidak ada halangan teknis terjadi pada saat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Uh, saya mulai dengan theological kriteria, so, ya. ini sebetulnya agak agak umum sih kita mulai dengan theological kriteria untuk soteriologi ya atau untuk Doktrin penebusan biasanya yang pakai theological criteria itu kalau kita bicara uh, antropologi gitu misalnya ya theological anthropology. Nah itu theological criteria -nya apa gitu? Misalnya kita bisa bicara tentang doktrin Allah ya atau knowledge of God itu sebagai uh, theological criteria yang penting ya untuk memahami theological anthropology. Tapi saya pikir uh, despite kita bicara hari ini um, um, teologi penebusan yang sudah jelas sangat sangat ini ya Kristen gini, Uh, kita tetap bisa mengaitkan dengan doktrin-doktrin um, yang lain, ya, khususnya di dalam seri dari um, meta narasi Kitab Suci ini. Poin yang pertama, yaitu kita membicarakan tentang poin yang pertama, minta tolong slide nya yaitu theology of creation, ya, theology of creation. Apa kaitannya dengan teologi penebusan ya? Kalau kita membicarakan Saudara so, akan mendapati konsep yang sederhana di situ. Hidup ini adalah sebuah karunia. Hidup ini adalah sebuah pemberian. Abraham ya, itu dipanggil. Saudara so, akan membaca di dalam Genesis kejadian pasal yang ke-12. Di situ kan terjadinya. Pertama itu kan terjadinya seluruh alam semesta. ya, Itu kita membaca di dalam Genesis 12 itu Saudara membaca di situ Abraham itu adalah yang pertama dipanggil di situ ya membentuk satu bangsa dari tidak ada menjadi ada ya melalui panggilan jadi di sini kita mengerti di dalam teologi of creation yang dibicarakan di dalam Genesis account sudah akan mendapati bahwa ini kontras dengan cerita manusia yang membangun menara sendiri ya self built tower atau city. Um, itu di pasal 11 misalnya ya itu um, sharp contrast dengan cerita panggilan bangsa Israel yang dimulai oleh Abraham itu. Kenapa ini penting sih? So, ya? Karena ini ada kaitannya juga dengan teologi penebusan ya. Di dalam teologi penebusan kita banyak membicarakan tentang grace, gracia, yaitu itu jelas sekali menyatakan pemberian ya, bukan sesuatu yang kita ini apa ini self-made atau our own effort, our own strength dan sebagainya, tapi sama ya ini compatible, coherent dengan theology of creation yaitu life Is a gift a calling? Yang kedua kita juga bisa membicarakan di dalam kaitan dengan kejatuhan ya. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya minta tolong diklik ya. Poin yang berikutnya, theology of fall, uh, kematian ya lawan kata daripada hidup di sini. Kematian itu adalah apa sih? Ya rejection, penolakan terhadap divine gift ini ya. Manusia itu Makan dia ya dia mengambil apa yang bukan saja tidak diberikan Tuhan gitu, tapi bahkan yang dilarang oleh Tuhan gitu. Nah ini ya kaitannya dengan ini ya, pak Story of Freedom. Nanti kita akan masuk ke sana gitu. Uh, tapi sudah melihat di sini theology of fall itu menggambarkan penolakan terhadap Divine Give ini. Lalu teologi penebusan, ya ini merestorasi ini ya. Cerita pemberian Allah itu apa sebetulnya? Ya. Ini kan grazia di dalam teologi penebusan itu kan sentral ya sebetulnya. Ya. Tapi juga kita bisa mengatakan teol juga kriteria di dalam kaitannya dengan ini konsumasi poin berikutnya. Karena future life itu sendiri adalah completion atau fulfillment atau ini ya pak celebration kepenuhan daripada God given this on earth ya. Nah ini yang kita bicarakan di dalam teologi penebusan ini God given foretaste ini ya cicipan deh ya, cicipan belum sempurna tapi sudah diberikan. Nah sekarang kita masuk di dalam ini ya di dalam slide berikutnya karena kita pakai judul di sini metanarasi, ya ini ada satu statement pengakuan yang sedikit kontras dengan apa yang dimengerti oleh para pemikir postmodern saya di sini mengutip Lyotard ya Lyotard postmodern condition itu di sini um, digambarkan sebagai incredulity toward meta naratif ya incredulity toward meta naratif. Meta naratif itu maksudnya satu grand story ya yang um, make sense of every apa, single story yang lain ya make sense of reality ini dengan pembacaan grand narasi ini bisa mengerti realita di dalam kehidupan ini gitu. Tapi terus kemudian para pemikir seperti Lyotard itu mengatakan bahwa meta naratif ini punya natur totalizing gitu. Ini dominasi gitu ya. Ini seperti Hitler gitu ibaratnya gitu. Jadi memaksakan story kepada semua orang padahal kita tahu konteks itu kan berbeda-beda ya, pribadi itu berbeda-beda, bangsa itu punya konteks yang berbeda-beda. Tapi ini totalizing nature-nya gitu sehingga ada incredulity itu tadi ya atau di dalam kutipan yang dari ini dari Lyotard dia bilang I will use the term modern to designate any science uh, that legitimates itself with reference to a meta discourse ya, diskursus meta, grand discourse. Making an explicit appeal to some grand grand narrative, such as the dialectics of spirit, the hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational, oh sorry saya nggak bisa baca, the emancipation of the rational or working subject, or the creation of wealth. Ya, yeah. Saudara melihat di dalam bagian ini ya, um, Saudara melihat di dalam bagian ini. Ini di sini waktu dibilang dialectics of spirit ini ya Hegel gitu ya hermeneutics of meaning um hermeneutics of meaning ini ya berarti kekristenan termasuk somehow ya karena menjanjikan hermeneutics of meaning kan ya emancipation of rational working subject um ya creation of wealth jadi hegelianism, marxism lalu kapitalisme termasuk juga kekristenan dianggap itu menurut perspektif postmodern ini adalah bicara meta naratif dan kita mesti mencurigai, kita mesti skeptis ya terhadap skeptis terhadap pandangan seperti ini itu. Terusin slide berikutnya. Maka dia bilang tadi kalimat dia, I define postmodern is incredulity toward meta katanya uh, Lyotard. Narrative function losing its functions, its great hero, great dangers, great voyages, great goal. Kata kuncinya di sini seperti saudara bisa um, ya menyadari itu adalah kata great gitu ya meta naratif grand great itu menurut Leotard sudah kolaps gitu yang ada adalah uh, nanti minta tolong ini ya saya kasih jangan mendahului gitu tapi saya uber uber uh, sekali lagi ya ini um, di dalam pemikiran daripada Leotard itu saudara mendapati di sini kata kunci yang diserang ini adalah great yang mau ditampilkan di situ adalah small ya karena konteks ini adalah konteks yang kecil, bukan konteks yang grand. Kita perlu small small stories. Nah, bisa ditayangkan uh, slide berikut. Ah, bukan slide berikutnya. Ini berikutnya. Dia ya, berpendapat bahwa modernist common project ini collapse ya. Collapse. Human beings are left merely with petit receipt. Itu adalah uh, small tiny little stories. Dan story story kecil ini in conflict with each other ya. Inilah postmodern condition kalau menurut uh, Leo ya ini bagian pertama mungkin agak sedikit ini ya saya so perlu 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 waktu untuk mencerna gitu hopefully saudara ini ya bertahan barang siapa bertahan sampai kepada kesudahan ya dia akan ya dia akan mengerti uh, jangan cepat-cepat left maksudnya saya so ini bagian pertama ini memang pendasaran yang menurut saya penting uh, nanti kita akan masuk di dalam story narasi penebusan itu apa sih sebetulnya gitu tapi saya mau bangun ini dulu ya maksudnya saya mengajak diskus bersama dengan saudara by the way nanti kalau ada ya WA pertanyaan saudara lihat di slide di situ kan ada nomor ya 08119292300 silakan kirim ke sana itu um, itu bisa di melalui um, 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 melalui WA dan saudara bisa mendengarkan eh mendengarkan menulis mengirim ke sana lalu kita yang mendengarkan pertanyaan saudara kita coba jawab gitu ya um, lanjutkan ini apa slide berikutnya di dalam slide berikutnya nah ada ini ya teolog Kristen orang-orang uh, post liberal itu berespon terhadap persoalan seperti ini salah satunya adalah Stanley Howard Watch, bisa ditayangkan satu klik aja ya jadi dia bilang bahwa authority of Scripture story gitu ya waktu kita bicara naratif story itu sebenarnya based upon its practical function in the life of the ecclesiastical community jadi dia mau mengatakan far daripada kita ini totalizing gitu ya maksudnya ini apa seperti kayak mau apa ini namanya menguasai semuanya gitu ya gambaran gini triumfalisme dan sebagainya dianggap seperti abusing power itu kan orang postmodern memang paling anti ya di dalam hal ini gitu paling skeptis paling paling sinis dan sebagainya gitu tapi Howard Howard kemudian memberikan pendekatan ini ya pendekatan post liberal gitu Autoritas daripada Scripture itu ...sebenarnya kita bisa dasarkan yaitu di dalam practical function, nah di dalam kehidupan komunitas orang-orang percaya. Jadi ini mengakomodasi uh, cerita small small apa ini tapi uh, small story itu tadi ya, petit itu tadi. Gitu. Terusin uh, kutipan ya. dari um, uh, Howarth dia bilang kalimat seperti ini: Claims about the authority of Scripture are in themselves moral claims about the function of Scripture for the common life of the church bukan individual sih ya, eh? bukan personal, still common, common life, tapi common life of the church, ya. Yeah? The scriptures authority for that life consists in its being used so that it helps to nurture and reform the community's self identity as well as personal character of its member. Jadi satu sisi komunal gereja tapi juga memberikan arti, ya personal karakter daripada anggota anggotanya. Jadi nggak ditelan oleh komunality itu tadi, gitu. Uh, Terus kan, pakai ini ya slide berikutnya. Tolong, uh, ada ini ya pak tanggapan daripada teolog evangelical seperti McGrath itu. McGrath dia memberikan kritik terhadap post liberalisme. Dia bilang seperti ini, gitu. Klik, boleh diklik, ya. Dia bilang post ini mereduksi konsep of truth menjadi internal consistency. Karena apa sih? Ya karena itu authority of scripture itu jadi objektivitasnya itu diletakkan kepada bagaimana anggota komunitas orang percaya menghidupi di dalam gereja gitu. Jadi terus Megrat bilang loh kayak begini ini konsep of truth jadi bukan sesuatu yang apa ya uh, bukan sesuatu yang memiliki eksternal konsistensi gitu tapi cuma memiliki internal konsistensi jadi kebenaran ya otoritasnya itu cuma ya diklaim oleh orang orang yang memang ya gitu um, lah kita bisa ini ya saya kita bisa respons balik terhadap kritik seperti ini maksudnya kalau kita um, mau apa melihat keindahan daripada pendekatan post liberal daripada haurwos itu tapi mungkin saya menghindari bagian ini lah saya, saya ini apa kita terima dulu lah maksudnya ini apa kritik seperti ini jadi Saudara melihat di situ um, satu sisi ya Howard itu memperjuangkan small narrative ya yang dihidupi di dalam komunitas gereja itu enggak berusaha diimpos kepada apa katakanlah seluruh dunia gitu ya. Um, saya pernah ikut satu ini saya satu satu kuliah waktu itu ini ya waktu saya masih kuliah di Heidelberg ada ada Steg House ya itu diundang dari dari Amerika lalu terus ada William Schweiker ya lalu ada profesor saya Michael Welker terus mereka discuss tentang ini ya. Pak, ...di dalam satu seminar gitu, terus happen di bawah ini juga menyentuh pikiran daripada Howard Walsh, terus kemudian dikatakan di situ Howard Bush dengan pemikiran seperti ini, ini ya, seperti kayak memberikan kesan jadi gerakan menuju kepada sektarianism gitu, nah ini menarik sih ya, at least uh, dari pandangan dari ini ya, teolog-teolog itu gitu, mereka melihat Howard Bush, sepertinya juga nggak terlalu positif ya di sini gitu... Jadi karena mereduksi kebenaran atau otoritas firman Tuhan, meta naratif itu dijadiin small hanya di dalam komunitas orang percaya ya toh works di situ gitu. Maka ini kritik daripada migrat juga ya meskipun berbeda ya, tapi sama memberikan suara yang apa enggak menyetujui gitu. Terus kan berikutnya. Jadi kalau boleh kita simpulkan sederhana saja ya yaitu uh, jadi bagaimana sih sekarang gitu ya? kita perlu mengakomodasi teriakan daripada postmodern condition itu tadi gitu ya. Bagaimana satu sisi kita bisa bicara ini small stories gitu ya, small stories tapi juga sekaligus kita mesti menyatakan bahwa story yang despite kita sekarang ada di antara story-story yang lain gitu ya. Tapi itu juga mesti mesti bisa apa ya ini? verifiable ya. Bisa ada external coherence gitu dengan yang di luar dan bukan cuma benar di dalam kehidupan orang Kristen saja gitu misalnya ya, kan jadi apa ya highly subjektif gitu meskipun subjektifnya katakanlah bukan individualis tapi lebih kepada komunal gitu nah sekarang kita masuk di dalam ini ya apa variasi theologies of grace nah sekarang ini tadi kita meninggalkan ini bagian ini nah, seperti saudara tahu ya di dalam kekristenan kan ada banyak tradisi teologi gitu di sini saya mengambil tiga contoh saja satu yang diwakili oleh Agustinus gitu ya konsep gratia infusal lalu terus kemudian yang kedua yaitu dari Martin Luther dan yang ketiga adalah sebagaimana dimengerti di dalam teologi reform Nah, ini juga kita bisa melihat di dalam pengertian ini ya, apa keanekaragaman yang ada nih semacam um, apa ya? small story of Greece gitu ya. Lalu bagaimana kita mencoba untuk melihatnya gitu? Apa masing-masing ada keindahannya? Apakah kita bisa ketemu gitu? Apakah kita bisa membuat satu meaningful whole di dalam hal ini? Ya, maksudnya kalau mengikuti tadi ya, um, concern daripada um, uh, Lyotard dengan postmodern condition tadi, gitu. uh, yang kedua internal grace yang kedua ini adalah ini ya righteousness outside us, extra nos ini Luther gitu dan yang ketiga adalah declared and made righteous ya. Jadi kalau Luther itu kan menekankan kita ini di declared righteous ya. Tapi terus kemudian kalau di dalam konsep uh, Roma Katolik ya, itu kan penekannya adalah made righteous ya, dibuat benar gitu. Nah, menarik soalnya kalau kita melihat di sini ini mengantisipasi ya. Uh, sebetulnya di dalam pandangan reform ini mencoba untuk membuat satu meaningful whole daripada Augustinian concept of grace dan um, ya Lutheran concept of grace atau righteousness. Saya belum jelaskan, saya akan jelaskan lebih detail di dalam uh, slide berikutnya. Minta tolong. Kata kunci uh, infuse grace ya, infuse grace. Gratia infusa, ya di dalam bahasa Latin ya. Saya baca um, um, kutipannya dulu nanti saya jelaskan saya bebas di dalam bahasa Indonesia ya. His grace works within us our illumination and justification by that operation concerning which the same preacher of his name says, neither is he that plants anything nor he that waters but God that gives the increase. For by this grace he engrafts into his body even baptized infants who certainly have not yet become able to imitate anyone, yeah. belum bisa ada imitasi, belum bisa peneladanan Kristus, belum bisa gitu ya karena infants ya. Tapi di sini dikatakan dia sudah diberikan ya grazia itu. Ah, slide berikutnya. Saya teruskan masih dari ini ya, apa um, buku yang sama ya, yaitu on merit and forgiveness of sin. As therefore he in whom all are made alive besides offering himself As an example of righteousness to those who imitate him, gives also to those who believe in him the hidden grace of his spirit, which he secretly infuses even into infants. Gratia infusae. We read indeed of those being justified in Christ who believe in him by reason of the secret communion and inspiration of that spiritual grace which makes everyone who cleaves to the Lord one spirit with him. Jadi sudah melihat di sini dalam konsep daripada ini ya Agustinus gitu dia menekankan grace itu ya diberikan gitu ya diberikan di infuse gitu ya di infuse di dalam kehidupan manusia bahkan sejak waktu bayi itu dibaptis infants ya dibaptis nah disitulah saya mulai disitu original sin itu dihapuskan ya lalu kemudian gracia infusa itu perlahan demi perlahan ya itu akan mengubahkan kehidupan orang itu ya yang tadi dibaptis itu ya Kemudian makin lama itu makin berkembang, makin bertumbuh, ya makin menyerupai Kristus, ya, dan ini proses seumur hidup itu. Nah ini saya ditekankan di dalam konsep ini ya, gratia infusa" itu berarti real mystic union with Christ di sini, ya. Ada pertumbuhan di situ, bahkan konsep justification dan sebagainya pun ini dikaitkan dengan pemahaman ini ya. Kalau uh, di dalam perspektif doktrin reform kita biasa pakai istilah pengudusan ya, untuk ini gitu, pengudusan gitu. Tapi seperti saudara melihat di situ, despite ada pakai istilah justified ya, justified itu justification pembenaran ya di dalam istilah Agustinus ya, ya pasti memang di dalam hal ini ya itu juga anugerah Tuhan gitu. Tapi saudara melihat penekanannya itu ada pada gracia infusa itu ya, di mana orang itu terus menerus semakin hari kehidupannya semakin meneladani Kristus ya, semakin menyerupai Kristus ya, Uh, berbeda dengan konsep yang dibicarakan oleh Agustinus, ya Luther itu um, mengajarkan doktrin ini ya, justification by faith alone. Slide berikutnya, yang dikenal dengan penekanan konsep pasif righteousness atau bahasa Latinnya itu justitia passiva, ya itu sudah bisa dapat di dalam complete edition Luther's Latin writings 1545. Silakan cari sendiri gitu ya ini nanti ada kutipannya di situ. Klik ya. Dia mengatakan kalimat seperti ini. There I began to understand that the righteousness of God is that by which the righteous lives by a gift of God, namely by faith. Ini ya kutipan daripada Roma, kutipan dari Habakkuk. And this is the meaning, the righteousness of God is revealed by the gospel, namely the passive righteousness, justitia passiva with which merciful God justifies us by faith as it is written he who through faith is righteous shall live penekanan daripada Luther di sini ya waktu Tuhan itu memberikan righteousness itu ya ini adalah passive righteousness kenapa disebut pasif di sini karena di sini kita menerima saja gitu menerima melalui iman ya jadi pasif di sini dikatakan Bukan di dalam konsep bahwa kita sendiri punya jasa yaitu jasa beriman gitu ya di dalam Efesus misalnya kan dikatakan bahwa iman itu sendiri pun juga adalah pemberian Tuhan. baik di dalam doktrin reform kita apa itu menekankan bahwa manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa itu bukan cuma sakit tapi dia mati rohani, gitu. sehingga cerita kelahiran baru itu memang betul manusia di sini pasif di situ. Uh, jadi righteousness dari Tuhan itu diberikan ya dan manusia pasif di situ. Tapi waktu dia beriman ya nah di situ lah waktu dia mau dikembalikan ya. Uh, dia punya free will dan sebagainya. Dia di situ memang mulai aktif di dalam hal ini. Ya. Uh, jangan bikin karikatur seperti seolah-olah di dalam teologi Protestantisme itu Luther mengatakan dari awal sampai mati pun pasif terus ya. Itu outsiders perspektif yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi ya, saudara melihat di dalam kutipan ini ada beberapa hal yang kita bisa tekankan yaitu pertama Luther menekankan ini ya apa passive righteousness ya e, righteousness kita ini pasif kita menerima melalui iman ya bahkan bisa beriman pun itu juga adalah karunia daripada Tuhan ya e, yang kedua yaitu bahwa righteousness ini adalah righteousness yang asing ya maksudnya alien yang yang bukan dari kita sendiri. Tapi alien righteousness ya, saudara pakai istilah alien di sini jangan ini ya fantasi ke arah alien monster dan sebagainya bukan itu maksudnya ya. Tapi alien di dalam pengertian ini dari luar gitu maksudnya, bukan yang dari diri kita sendiri ya. Alien righteousness. Maka yang ketiga bersama dengan konsep ini ya, passive and alien righteousness. Luther juga sangat menekankan pembenaran atau justification itu adalah dari luar kita gitu, outside us ya, Extra nos. Nah, gambaran ini saya banyak dikritik ya, khususnya dari perspektif Roma Katolik gitu karena mereka mengatakan, "Loh, kok kayak begini ya? Ini jadi terus ya apa ya? Ada mystic union with Christ ini apa kalau extra nos ya? Cuma sekedar pertukaran ya e, dosa kita dilempar ke sana kepada Kristus lalu kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Terus pertanyaannya, jadi kita sebetulnya dibenarkan ini cuma secara legal cuma secara apa ini uh, cuma secara apa ini konsep forensik legal seperti ini diperhitungkan di declaration ya. Atau memang betul-betul ada perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Saudara membaca di dalam tulisan apa ini ya uh, Lutheran Orthodox Theologians, mereka insist ya. Mereka insist mengatakan bahwa memang di dalam konsep pembenaran justification Lutheran itu enggak ada perubahan saya di dalam hal ini gak ada internal change itu kalimat itu muncul ya. Nah, ini mempersulit ya dalam hal ini ya. Seperti tajam sekali konsep Agustinian tadi dengan konsep uh, Protestan yang diwakili oleh teologi uh, Luther dan Lutheran Orthodoxy Maka saya kita melihat di sini uh, ya sekarang adalah ini ya opsi ketiga di sini opsi ketiga kalau kita slide berikutnya dari pandangan uh, ini ya reform uh, soteriologi yang diwakili oleh Johannes Calvin dia akan mengatakan tentang duplex gratia di atau double grace of God, ya, saya baca kutipannya di sini. Christ was given to us by God's generosity to be grasped and possessed by us in faith. Jadi dalam di sini Luther ini ya, in agreement dengan ah, maaf Calvin, in agreement dengan Luther seperti sudah bisa melihat. Tapi saudara perhatikan kalimat sel selanjutnya, by partaking of Him ya, ada istilah partaking di sini. Jadi bukan cuma alien righteousness. Ya, tapi juga ada partaking ya, partaking of him. We principally receive a double grace. Yaitu apa? Namely, being reconciled to God through Christ's blamelessness. Ya, ini seperti yang diajarkan oleh Luther ya. Kristus itu sempurna, dia tidak bercacat dan ya kebenaran itu diperuntukkan bagi kita. Ini Kristus pro me ya, Christ for me gitu. Tapi juga kemudian we may have in heaven instead of a judge a gracious father, ini masih yang ini ya justification di dalam konsep um, forensik ya apa ini legal um, pergantian dan sebagainya tapi juga secondly that sanctified by Christ's spirit we may cultivate blamelessness and purity of life, so saya perhatikan ya yang kedua itu nah ini bagian yang juga tidak kalah ditekankan di dalam soteriologi reform ya bukan cuma di declare righteous tapi juga kita ini made righteous dibuat menjadi righteous karena ada sanctification. Jadi both justification and sanctification itu adalah double grace of God in Christ ya. Jadi dengan kata lain di sini reform soteriologi itu insist ya uh, dua ini ya atau uh, two grace ini gitu yaitu justification and sanctification sanctified by Christ's spirit, we may cultivate blamelessness and purity of life. Sekali lagi ya, tadi waktu kita bicara justification yang blameless itu Kristus ya, jelas kita bukan blameless, kita ini banyak cacat celah ya, tapi blamelessness Kristus itu diperhitungkan bagi kita sehingga kita ini di declared righteous. Nah ini bicara tentang forensic justification ya. Tapi di dalam reform soteriologi juga membicarakan ini ya, pertumbuhan spiritual, growth, sanctification, dan sebagainya, sehingga kita, ya, bukan cuma remain apa ini, ya, uh, orang yang terus blameless, terus dan bergantung kepada Kristus, uh, blamelessness, dan ya, sudah blameless terus umur hidup juga nggak apa-apa. Begitu, misalnya, eh, blame, kita ini apa nggak blameless juga nggak apa-apa gitu, ya, bukan itu, tapi di dalam hal ini kita sendiri juga dibuat bagaimana menjadi blameless, ya, kalau di dalam tulisan daripada Calvin ini, maksudnya diubahkan sehingga kita ini nggak berkerut nggak bercela. ya sudah membaca di dalam tulisan Paulus kan ada tulisan-tulisan seperti itu ya maka saya kita bisa menyimpulkan apa dari bayangan ada uh, di uh, gambaran ini ya berikutnya poin berikutnya jadi dalam pikiran ini ya Calvin uh, yang mewakili katakanlah uh, reform soteriologi by the way reform bukan cuma Calvin ya masih banyak yang lain jadi kita bisa melihat ya uh, konsepnya itu ekstranos kalau di dalam pengertian forensic justification ya memang diterima tapi bukan cuma remain extra nos terus di luar begitu terus ya tapi juga ada konsep di dalam kita in nobis ya Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita membaca di dalam puluh 3.2.24 Saudara akan mendapati kutipan ini ya Christ is not outside us but dwells within us. Ya. Sedikit ada polemik dengan Luther, ya, seperti sudah bisa lihat. Konsep outside us, extra nos itu sebetulnya kan ini ya, forensic justification dari Luther. Gitu. Ya. Tapi meskipun Calvin juga menerima konsep ini. Ya. Tapi dia mengembangkan lebih lanjut di sini. ya. Dia juga dwells within us. Not only does he cleave to us by an indivisible bond of fellowship, but with a wonderful communion. Ada persekutuan ya yang ajaib day by day he grows ya he grows siapa yang grows Kristus ya Kristus bertumbuh ya di dalam kita ya into one body with us tentu saja ini bukan di dalam pengertian Kristus bertumbuh maksudnya Kristus di dalam kita yang bertumbuh maksudnya kita membiarkan kehidupan kita semakin dikuasai oleh Kristus waktu ada imitation of Christ dan sebagainya. Nah di situ kita semakin melihat Kristus itu bertumbuh di dalam kehidupan kita ya. Subjectively maksudnya dalam hal ini ya. Until he becomes completely one with us. Jadi saudara perhatikan ada dinamika ini di dalam reform soteriologi ya. Gak puas hanya dengan apa ya konsep uh, forensic justification dari Luther, tapi juga sekaligus include ya story uh, theology of grace dari Augustinus. Konsep gratia infusa ya ini penting sekali kalau untuk reform soteriologi. Nah saya masuk ke slide berikutnya di sini. Slide berikutnya. Uh, sekarang kita masuk ke beberapa ini ya, beberapa pengakuan iman atau katekismus penting dari reform yang pertama, Belgian Confession Artikel 24. Saya baca, we believe that this true faith being wrought in man by the hearing of the word of God and the operation of the Holy Ghost doth regenerate and make him a new man, causing him to live a new life and freeing him from the bondage of sin therefore it is so far from being true that this justifying faith makes men remiss in a pious and holy life that on the contrary without it they would never do anything out of love to God but only out of self love or fear of damnation jadi ada tuduhan seolah-olah di dalam soteriologi protestantism itu karena mengajarkan ini ya Pak, justification through faith alone gitu, oh, kalau kayak begitu berarti ini dong orang nggak usah hidup kudus dong sudah tetap di dalam dosa atau akan ditutupi juga kok nanti dengan kebenaran Kristus kan saudara sering dengar ya kalimat seperti ini ya kalau sekali selamat tetap selamat selama lamanya selamat nggak bisa hilang ya sudah berarti terus berkanjang di dalam dosa atau selamat juga kan pada akhirnya highly karikatural ya menyerang teologi Protestan di dalam gambaran seperti ini tapi sebenarnya dibicarakan di dalam Belgic Confession bukan saja ya tujuan itu keliru kalau dibilang kita percaya justifying faith itu mengajarkan seperti itu ya membuat orang itu enggak di encourage untuk hidup kudus salah gitu tapi justru bahkan sebaliknya kalau enggak ada justifying faith tanpa itu ya without it itnya itu justifying faith di sini ya dikatakan bahwa manusia itu enggak bisa melakukan apapun itu karena digerakkan oleh cinta kasih kepada Allah yang ada itu masih ada campuran ketakutan gitu. Karena apa? Karena belum betul-betul justified gitu. Jadi kita masih struggling dengan urusan keselamatan kita ya. Ini hilang atau enggak hilang dan sebagainya hilang atau enggak gitu. Sehingga enggak bisa mengasihi Allah dengan bebas di situ. Jadi dikatakan bahkan lebih radikal kalimatnya ya. Kalau bukan out of love to God berarti apa? Ya berarti out of self love, fear of damnation. Kita jadi ketakutan ya tentang, tentang ini ya, penghukuman itu. Karena apa? Ya, karena nggak ada assurance of salvation kan. Tanpa justifying faith, ini argumentasi daripada belgic confession. Sekarang saya ini ya, kepada um, um, pengakuan iman atau katekismus yang lain. Next slide, yaitu dari katekismus Heidelberg Q&A uh, 31, ya. Sebetulnya 31 dan 32, tapi karena waktu terbatas ya 31 saja ya. Nah, di sini waktu membicarakan Kristus, ya, yang disebut Kristus anointed. Mesias. Itu mengapa dia disebut demikian? Ya, ini kristologi ya, eh? threefold office of Christ dikatakan because he is ordained of God the Father and anointed with the Holy Ghost to be our chief prophet and teacher who fully reveals to us the secret counsel and will of God concerning our redemption and our only high priest who by the one sacrifice of his body has redeemed us and ever liveth to make intercession for us with the father and our eternal king who governs us by his word and spirit and defends and preserves us in the redemption obtained for us kalau bisa saudara juga membaca di rumah yang pertanyaan ke-32 ya ini penting sekali ya karena di dalam pikiran penulis-penulis Katekismus Heidelberg pemahaman tentang Kristus ya itu bukan tanpa partisipasi kita di dalam Kristus sekali lagi ya saya kita memahami Kristus seperti apa itu Kristus yang bagi kita ya Kristus prome itu tadi ya bukan tanpa Kristus di dalam kita atau kita di dalam Kristus demikian waktu kita membaca di dalam Katekismus Heidelberg ini ya memang di sini penekanan ini Kristus bagi kita tapi terus kemudian QNA 32 Saudara akan mendapati aplikasi ya di dalam cerita penebusan bagi orang percaya kita juga diundang untuk berpartisipasi di dalam Threefold Office of Christ, karena kita juga disebut Christian, kan? Ya, berarti juga yang berbagian di dalam pengurapan yang ada di dalam Kristus, yang diterima oleh Kristus itu. Nah, Calvin di dalam hal ini menekankan bahwa Kristus waktu diurapi itu, dia bukan diurapi bagi dirinya sendiri, tapi dia diurapi dan diteruskan kepada gerejanya. Jadi, dia bukan memegang pengurapan itu bagi dirinya sendiri, melainkan diteruskan bagi jemaatnya. Ini penting sekali ya, di dalam reform soteriologi. Bahwa waktu kita membicarakan tentang threefold office of Christ ya di situ gereja dan orang percaya juga diajak untuk menghayati sehingga kita juga memiliki fungsi nabi, fungsi imam dan fungsi raja ini ya, gereja ya secara community maupun juga setiap orang percaya ya seharusnya juga mempunyai fungsi uh, threefold office of Christ ini. Gitu. Nah, silakan Saudara membaca sendiri ya pertanyaan ke-32. Gitu. Saya lanjutkan ke satu ini apa pengakuan iman ya yang ini yang terakhir sebelum kita masuk bagian berikutnya yaitu dari Westminster maaf katekismus ya katekismus besar Westminster ya. ya di sini langsung ditanya kalimat wearing uh, wherein the justification and sanctification differ. Saudara perhatikan penjelasannya ya dikatakan although sanctification be inseparably joined with justification yet they differ in that God in justification imputed the righteousness of Christ. Kita ingat konsep Luther ya, ini alien righteousness yang di impute ya kepada kita. Tapi juga ada in sanctification, His Spirit infused grace. Jadi ya, saudara mendapati di sini betul-betul istilah gratia infusa ya. Jadi saudara melihat di dalam tradisi reform itu di dalamnya ada tradisi Agustinus bukan cuma Luther tapi juga ada Agustinus bukan cuma bicara imputed righteousness extra nos, tapi juga ada grace yang di-infuse. ini bahkan vocabulary-nya muncul ya seperti yang digunakan persis oleh Agustinus Sebetulnya kalau kita melihat di sini ya di dalam tradisi reform sudah bisa melihat di sini uh, secara story yaitu mau merangkul story kecil ya yang cuma ada infused grace tapi kurang ada penekanan terhadap justification atau cuma ada justification extra nos tapi nggak ada konsep infused grace tapi saudara mendapati misalnya di dalam tradisi ini saudara mendapatkan kedua-duanya yeah. and enable to the exercise thereof in the former yaitu justification sin is pardon bicara tentang pengampunan dosa in the other it is subdued sin itu ditundukkan ya yeah, di sini ya yeah. dimatikan kuasanya The one doth equally free all believers from the revenging wrath of God, and that perfectly in this life, that they never fall into condemnation, justification to perfect di dalam hal ini ya. The other yaitu sanctification is neither equal in all, jadi berbeda-beda setiap orang, nor in this life perfect in any di dalam kehidupan ini ya. Sanctification itu masih terus-menerus ada dalam dinamika penyempurnaan. But growing up to perfection, saya pikir konsepnya jelas ya di dalam hal ini ya. Nanti sudah bisa mungkin membaca ulang gitu. Ini apa um, eh, rekaman ini mungkin masih bisa dilihat ya, bisa disaksikan kalau sudah bisa apa, mendengarkan lebih lebih lambat mungkin daripada kutipan ini ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi bagaimana sih? Kita ada opsi satu, sanctification without justification. Langsung saja cepat boleh dikeluarin langsung semuanya gitu ya. Gak ada assurance of salvation ya yeah, uh, dan seperti dikatakan belgian Confession uh, ini jadi cenderung dikuasai oleh self love, fear of damnation ya, yeah, no clear conscience, gak ada freedom of conscience, juga kita gak ada free thankfulness ya yeah, karena selalu ada campuran ini ya yeah, saya diselamatkan gak diselamatkan, saya mesti berusaha untuk diselamatkan dan sebagainya karena gak ada justification di sini, fakit ini bisa ada tendensi menuju kepada legalisme atau nomianisme ya. Yeah opsi dua, opsi dua, justification without sanctification, ya jadi apa, ya ini cheap grace, atau kalau di Indonesia seringkali orang pakai istilah hyper grace ya, pokoknya no more condemnation, begitu ya, saya mau tetap di dalam dosa, enggak apa-apa, Tuhan tetap mengampuni, begitu ya, ini kacau sih, ini ajaran ngawur luar biasa ya, dan juga kalau kita cuma bicara justification extra nos ya, jadi tepat seperti kritik daripada orang Roma Katolik akan menanyakan, lah jadi sebetulnya kita ini one spirit dengan Kristus atau tidak gitu? Kalau cuma pertukaran kayak begini ya, ditimpakan kepada sini dan ini dilempar kepada sana, jadi sebetulnya ini ada benar-benar komuni atau enggak gitu? Maka justification without sanctification itu enggak jadi enggak sulit, jadi sulit untuk membicarakan uni hukum Kristo gitu. Di dalam hal apa union with Christ? Kalau kalau cuma pertukaran seperti ini ya. Kristus itu outside us itu di dalam hal ini. Calvin tadi kan mengatakan dia juga within us gitu, dia bukan outside us tapi dia within us. Gitu. Um, yang ketiga juga uh, kita nggak bisa bicara Christian freedom kalau nggak ada sanctification. Ya. Kita tetap remain in bondage kalau seperti ini gitu, nggak akan ada story freedom ya. Yang keempat nggak ada growth ya, kita nggak membicarakan growth di sini. Gitu. Kalau cuma ada justification yang disebut perfect itu tadi gitu ya, kalau nggak ada konsep sanctification berarti nggak ada ini loh saya dinamika pertumbuhan itu tempatnya bagaimana gitu. Ini ini penting ya, untuk spiritualitas. Yang kelima juga, jadi facets ini ada kebayan tuh menuju kepada antinomianisme. Orang yang cuma menekankan keselamatan anugerah tapi nggak mau ada hukum ya di dalam kehidupan Kristen, bahaya sekali Suya gambaran seperti itu. Kata-katanya seringkali mengatakan itu tadi ya, di dalam Kristus nggak ada lagi penghukuman dan sebagainya tapi tetap hidup di dalam dosa, tetap mencintai mamon, ya, um, tetap nggak bertobat daripada dosa-dosa, gitu ya, tetap sombong, tetap greedy, um, ya semua dosa-dosa itu dibiarkan begitu saja. Terus setelah itu tetap yakin lagi bahwa diampuni di dalam Tuhan. Bahaya sekali, saya model kekristenan seperti ini dan itu bukan soteriologi reform. Uh, sebaliknya kalau kita bicara ya ini opsi uh, Christian Redemption seperti yang ditawarkan opsi tiga ya opsi tiga yang ditawarkan di dalam perspektif teologi reform ya bisa langsung di apa ya semua poin aja langsung ya karena kita ini mau berwaktu juga duplex gratia dei jadi bukan cuma justification juga bukan cuma sanctification tapi both ya double grace of God kita juga ada penggunaan Taurat yang menyadarkan kita bahwa kita ini spiritually bankrupt dan karena itu membutuhkan Injil Kristus, yaitu namanya pedagogical use. Tapi juga ada didactic, didactic use of the law, yaitu apa sih? Sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, kita dikembalikan kepada Taurat supaya kita bisa menaati Taurat itu, bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia kita sekarang happily, voluntarily, ya, dengan bahagia, um, delightfully kita merenungkan Taurat itu seperti Kristus ya dan melakukannya bukan dengan terpaksa, bukan seperti kuk yang berat, tapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan kita bisa observing the law. tapi sekali lagi saya bukan untuk mendapatkan keselamatan kita karena keselamatan sudah dibereskan oleh Kristus. Jadi ada pedagogical dan ada didactic use of the law. Yang ketiga, kita juga bisa bicara integrasi faith and good works ya, yeah. faith and good works. Justification and sanctification tadi ya. Yeah. Selain itu kita juga bisa embrace uh, story um, ini ya, yeah, Luther lute, Luther story of imputed passive alien righteousness tapi juga di Augustinian story of gratia infusa gitu nggak ada persoalan saya dengan ini dua-duanya itu kita bisa melihat sebagai satu gambaran grand naratif ya yang meaningful a whole dan bukan small small story yang terus kemudian jadi one sided di dalam hal ini ya dengan kebahayaannya yang kelima juga kita bisa bicara seperti dikatakan di dalam Westminster tadi ya satu sisi pardon of sin forgiveness of sin ini berarti justification Sisi yang lain yaitu subdual of sin, ya, bahwa dosa itu betul-betul dikalahkan, dari itu menjadi realita di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Jadi ini bukan cuma setiap minggu mengaku dosa untuk jatuh lagi mengaku lagi jatuh lagi mengaku jatuh mengaku jatuh mengaku jatuh begitu ya, seperti kayak main-main gitu. Meskipun kita juga against perfectionisme sih ya, cuma di dalam pengertian ini kita melihat ada cerita ya orang itu menang terhadap kuasa dosa. Ada ceritanya di sini. Gak cuma cerita forgiveness of sin, tapi juga ada cerita bagaimana mengalahkan kuasa dosa. Nah, maka ini ada dua-duanya ya. Dan yang uh, terakhir di sini, poin terakhir di sini adalah vivification of the spirit and mortification of sin. Ada penghidupan yang dilakukan oleh Roh Kudus ya, kehidupan yang dikaruniakan dan itu memampukan kita untuk mematikan ya, mematikan dosa ya. di dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma bicara mortification without vivification, tapi juga nggak bicara vivification without mortification. Ya sudah melihat di sini ya merangkul kedua-duanya. Nah sekarang saya masuk ke dalam bagian berikutnya lagi ya. Ini tadi bicara tentang various theologies of grace. Bagian berikutnya tolong ditayangkan uh, slide-nya. Uh, story of redemption ya, story of redemption. Yang pertama saya so um, ini ini daftar enggak komprehensif ya, so ya ini jauh daripada daftar yang exhausted ini. Cuma ini daftar eksemplaris sudah so ya bisa menggali lebih jauh dari Alkitab Matius 23, 23 so ya, di situ Yesus membicarakan the weightier matters of the law ya, the weightier matters of the law yaitu apa saya so ada tiga yaitu justice atau righteousness ya, kemudian adalah mercy dan kemudian adalah faith atau faithfulness. Nah ki kita ingin membicarakan ini ya satu persatu ini. Menarik ya kalau saudara bandingkan dengan narasi justice ini contemporary theories of justice seperti kayak misalnya Rawls ya itu um, dia mengajarkan di dalam pengertian bahwa justice itu traditionally ya biasanya thought of as the opposition sebagai lawannya injustice ya ini self-explaining lah so ya apa lawan katanya adil? Ya sudah, ya tidak adil lah. Gampang banget sih jelasin ini nih ya. Jadi lawan katanya justice apa? Injustice begitu kan ya. Ini dual konstruknya seperti ini ya, dualisme Tapi terus kemudian diingatkan, however, it can also be contrasted with compassion, generosity, or mercy. Kutipan, the least advantage are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky objects of our charity and compassion, much less our pity gitu ya kita kasihan deh lu ini gitu misalnya ya itu Rawls kayaknya kurang setuju gitu tapi kalau kita punya sistem yang baik ya saya lanjutkan kutipannya dulu but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice kalau di dalam society kita bisa menjamin adanya basic justice itu ya mesinnya setiap orang itu nggak perlu dikasihani lagi gitu setiap orang itu bisa hidup layak gitu yang bikin orang itu jadi perlu dikasihani ya. Um, itu adalah ya adanya injustice di dalam kehidupan ini gitu. menarik ya, so, ya ini kalau kita bandingkan gitu ini story ya story kontemporer ini tentang justice itu tapi Zoe so, ya, kalau sudah membaca di dalam scripture gitu scripture uh, maksudnya kitab suci kita ya seringkali mengatakan waktu kita bicara tentang justice waktu Tuhan itu membicarakan tentang righteousness itu betul-betul memang berbeda sih ya dengan mercy tapi sama sekali nggak bisa dipisahkan daripada merciful embrace Yesus itu righteous apa maksudnya dia adil ya, dia tidak hanya bergaul dengan orang-orang farisi misalnya ya, dia tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang powerful yang di atas itu, tapi dia juga bergaul dengan orang-orang yang sederhana, yang di ya di dalam society itu. Ini bicara righteousness, adil ya. Dan saudara melihat di situ waktu bicara um, righteousnessnya Tuhan itu, nggak mungkin sudah, ya, tanpa mercy itu nggak mungkin sama sekali. Jadi Kontras antara justice and mercy ini enggak nggak berguna, sudah di dalam pembacaan narasi Alkitab gitu. Karena bagaimana kita bisa bicara divine righteousness without divine mercy? Maka sudah sudah melihat di sini ya uh, di dalam Kitab Suci itu uh, no partiality ya gak ada keberpihakan ya gak ada keberpihakan. Nah, ini belakangan ini kita bergumul dengan ini ya bergumul bersama dengan apa ini? Um, sesama umat manusia yang ada di Amerika ya urusan rasis yang begitu laten dan sebagainya ya. gereja itu diundang sudah ya, untuk menghidupi narasi ini ya narasi no partiality ini narasi true righteousness ya justice di dalam pengertian apa ya merciful embrace semua kelompok orang ya. tapi kalau komunitas gereja sendiri gagal sudah ya, menghidupi ini ya kita jadi kelompok elitis sesama orang apa gitu ya, kelompok-kelompok tertentu gitu, yang kaya ngomong sama yang kaya, yang miskin juga ngomong sama yang miskin, yang pinter IQ 150 ke atas ya ngomongnya sama mereka, terus kemudian yang yang sederhana ya sudah ngomong sama yang sederhana saja begitu ya. Ini nggak ada pengharapan sih, nggak ada pengharapan. Berarti nggak ada narasi penebusan seperti ini ya. Tuhan kita mengatakan ini ya, kalau ada penghakiman itu ya, kalau ada pembersihan ya, itu yang pertama akan dihakimi itu adalah gereja, saudara dan saya, bukan dunia di luar sana saya di sini terlebih dahulu. Kalau kita sendiri menyatakan satu kehidupan yang memandang muka ya sudahlah sudah, sudah nggak dunia ini nggak ada harapan gitu. Kita sendiri gagal menghidupi narasi righteousness berarti di dalam hal ini ya orang itu kalau ada orang kaya, orang powerful dan sebagainya, saya ngomong gini bukan berarti terus jadi sebel sama semua orang kaya, bukan itu loh saya bukan. Tapi di dalam pengertian orang yang memandang muka di dalam pengertian seperti ini ya yang nggak mungkin bisa menjadi saksi uh, Christ righteousness itu apa gitu. Yang celaka itu dia tetap bicara tapi Christ righteousness yang alien itu diberintukan bagi saya, saya diselamatkan, saya diampuni. Tapi di dalam gereja nggak menghidupi story righteousness gitu. Ini totally schizophrenic sudah ya, dalam gambaran seperti ini ya. Jadi satu yang lucu sekali gitu, satu sisi bilang Christ righteousness, sisi yang lain nggak ada righteousness di dalam gereja. Gitu. Nah ini salah satu contoh ya, um, no partiality, merciful embrace, tapi yang sulit ya mungkin ini ya even toward the self righteous saya sudah pernah singgung ini di bagian pertemuan yang lain mungkin ya mungkin lebih gampang ya untuk kita itu embrace orang-orang ya orang yang sederhana yang, yang miskin yang lebih tahu diri yang lebih reseptif lebih rendah, rendah hati ya dibanding dengan orang-orang yang memang rasa dirinya benar gitu nggak rasa membutuhkan pertolongan dan pelayanan saudara dan saya gitu ya tapi saudara coba lihat di dalam Alkitab ya, Yesus juga embrace orang-orang seperti ini. Coba saudara baca cerita The Prodigal Son itu ya. Ayahnya itu sampai khusus keluar ya, menjemput anak sulung yang self-righteous itu yang ada di ladang. Ya Ada penafsir Alkitab ya, mengatakan itu ladang itu satu motif saya di dalam ini ya, di dalam Alkitab. Ladang ya, in the field ya, field itu field maksudnya apa sih? Kalau Saudara membaca di dalam cerita kejadian ini again refer to theology of creation ya. Yang ada di ladang, di ladang itu Kain ya membunuh Habel gitu, Ceritanya itu di luar sana gitu. Ini juga di ladang lagi-lagi di ladang gitu. Maksudnya di luar hadirat Tuhan ya. Di luar rumah Tuhan, di ladang gitu. Lalu terus ayahnya itu menjemput dia keluar untuk mengajak dia berpesta. Berarti ini diundang ke dalam table fellowship ya. Ini diundang untuk masuk ke dalam table fellowship yang yang disediakan oleh Tuhan gitu, nah, saudara dan saya juga bisa embrace nggak sih orang-orang seperti ini? Gitu. Ini ini juga satu ini kuncinya ya. Apakah kita ini Kristen atau Marxis di dalam hal ini? Gitu. Sekali lagi ya saya, ini kuncinya ya. Kalau saudara juga bisa embrace ya, mercifully embrace the self-righteous itu orang-orang yang seperti Farisi dan sebagainya. Kalau saudara bisa sabar juga dengan mereka ya itu baru kita bicara ke Kristenan gitu. Tapi kalau cuma saudara di sana cuma embrace orang-orang yang di bawah tok, tapi saudara nggak bisa menerima undangan daripada Simon orang Farisi itu, itu belum bicara righteousness Kristen, ya. Gitu. itu bukan narasi Kristen, itu mungkin narasi Marxis, gitu. narasi ultra kiri di dalam hal ini gitu ya. Tapi sebaliknya juga gitu, kalau kita dikuasai oleh parsialitas kita bergaul cuma orang-orang yang top di atas gitu ya, tapi enggak ada waktu, kita cuma membuang muka terhadap orang-orang yang kita anggap ini enggak akan menolong kehidupan saya kemana-mana, dan juga berarti sama, kita enggak menjalani narasi Kristen. Story of Mercy, masih di dalam Matius 23, ayat 23 ya, "Needless to say, ini pasti against violence, against kekerasan." Mercy itu enggak compatible ya, dengan violence, sekali lagi ini orang merasa diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan dengan diskriminatif, lalu anger, lalu mengekspresikan dengan violence, lalu minta supaya violence itu boleh di justified ya. Itu bukan narasi mercy berarti, nggak ada narasi mercy. Yang ada itu narasi anger itu tadi gitu. Hati-hati supaya orang berteriak justice, justice, justice gitu ya, justice, justice. Gitu. Jangan kehilangan narasi mercy karena justice without mercy itu bukan Kristen ya, bukan itu. Coba perhatikan salib Kristus itu justice kan ya, God's justice fully satisfied, tapi juga sudah melihat di situ dengan jelas story of divine mercy. Gak ada justice yang gak ada mercy itu di salib bukan bukan begitu ya ceritanya itu. Bagaimana kita menghidupi ini? Sih atau perhaps sedikit lebih lunak daripada violence ya saudara bilang um, ini apa indifference ini indifference cuek ya saya nggak mau tahu gitu lah. itu bukan bagian saya gitu. ini nggak kompatibel ya sudara, dengan narasi mercy kalau saudara baca di dalam cerita the good samaritan ya inilah yang terjadi gitu indifference oh dua orang yang pertama yang lewat itu bukan violence gitu. bukan gitu yang gebukin orang itu kan bukan ini ya bukan imam dan si orang lewi itu kan bukan kan mereka nggak ngapa-ngapain kok. Mereka nggak melakukan violence. Tapi mereka apa sih? Mereka ya mereka indifferent. Uh, ini jatuh kan, bukan saya yang ngerampok ya. Ini kan bukan saya yang ngejahatin dia. Ini kan dia dirampok ya. Eh, sudahlah, juga bukan tanggung jawab saya gitu. Gak ada story of mercy di sini. Tapi waktu sudah melihat orang Samaria itu lewat, nah disinilah kita membaca story of mercy. Yesus Kristus itulah ya orang Samaria yang baik hati ini. Tapi Yesus Kristus pun dianggap seperti kayak orang Samaria oleh orang-orang Yahudi. Yesus Kristus pun dianggap seperti kayak orang yang asing yang enggak enggak ya ini sebetulnya Yahudi atau bukan atau Yahudi Yahudi liberal atau apa sih sebetulnya ini menyakitkan deh seperti story yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Tapi juga meritokrasi, meritokrasi, meritokrasi itu apa saya ya mungkin lebih baik daripada diskriminasi memang ya. Tapi meritokrasi satu society yang uh, dibangun berdasarkan kesempatan ya setiap orang itu untuk punya merit ya itu ya yeah, again relatively bisa lebih baik daripada rasisme diskriminasi itu dan sebagainya. Tapi ini bisa menghasilkan society yang highly kompetitif dan setiap orang masih berjuang sendiri-sendiri gitu ya. Kalau lu nggak make it ya sudah itu salah lu sendiri. Kamu nggak berjuang lebih kuat sih? Coba try harder dong gitu ya. Gak ada story of mercy sih so ya, di sini. Yang ada adalah story setiap orang masih berjuang sendiri-sendiri gitu. Lalu kita nggak bisa sabar juga kepada orang yang gagal, ya kepada orang yang miskin, kepada orang yang nggak beruntung kita bilang itu salah lu sendiri kayaknya. Kenapa kamu kurang berusaha sih soalnya gitu? Jadi akhirnya kehidupanmu di situ terus gitu. Gak ada story of mercy ya. So ya. Ini bagaimana ya menghidupi story-story kecil seperti ini gitu di dalam zeitgeist guys kita yang dipenuhi dengan story-story yang lain yang kelihatannya seperti kok atraktif juga yang berikutnya saya yang berikutnya story of faithfulness ya story of faith atau faithfulness masih di dalam Matius 23 23 saya ini against apa against kebudayaan oportunistik ya sekarang orang kerja di satu company ya bergereja di satu tempat ya dua tahun sekali pindah nggak apa-apa yang penting kan karir saya toh naik terus ngapain? Saya mesti loyal sama ini company. Orang company saya nggak loyal, company saya juga nggak loyal kepada saya gitu. Ngapain saya mesti loyal? Orang goblok kali saya mesti loyal gitu ya. Lalu pada gereja juga gitu. Gak apa, -apa lah pindah-pindah terus selalu cari yang the better and the better and the better. Gitu. Persahabat pun juga juga seperti itu. Saya nggak cocok, nggak cocok, unfriend aja langsung selesai. Gitu. Story of faithfulness ini jadi nggak nggak menarik ya di dalam dunia ini. Tapi justru justru ini menjadi semakin relevan gitu, untuk dunia yang sudah jatuh ini. Contractual relation ya, gambaran relasi yang highly transaksional, transaksional. Kontraktual maksudnya ya, lu kasih apa saya kasih apa gitu. Ya, jadi ini win-win uh, solution gitu maksudnya ya. Tapi kalau ternyata ini sudah nggak bisa dipertahankan lagi gitu ya sudah break the contract lah ya kita kan nggak ada covenantal relation nggak ada gitu yang ada kan cuma contractual relation contractual kalau kita nggak bisa jaga lagi kalau kamu sudah nggak happy saya juga nggak happy ya sudah kita putus saja gitu cerita pernikahan putus saja gitu ini cuma kontrak kok tapi narasi faithfulness mengatakan yang lain ya Suye. narasi faithfulness itu membicarakan sesuatu yang lain gitu meskipun sakit ya meskipun ada kesulitan tapi bagaimana tetap bisa mendedikasikan diri. Matius 23, 23 ini saya mengajarkan kepada kita ini ya, story of righteousness, mercy, faithfulness. Faithfulness seringkali dikaitkan dengan cultic life ya, kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Kita jadi tahu ya siapa yang harus kita sembah ya. Kita mendedikasikan diri itu harusnya untuk apa atau untuk siapa. Ini ada arah di dalam kehidupan ya. Kalau kita ada story of faithfulness, kalau kita nggak ada story of faithfulness ya kita akan digerakkan oleh ini ya, opportunistic culture itu tadi ya sudahlah kita kutu loncat juga nggak kenapa kenapa kutu loncat terus pokoknya kan saya upgraded my ini ya pak well being uh, hidup saya terus menerus meningkat dan sebagainya gitu. Tapi story of faithfulness juga mencakup ini ya apa uh, theology of desire atau enjoyment apa sih yang sebetulnya betul-betul saya dambakan di dalam kehidupan ini gitu. ya yeah enggak terus kontak ganti kontak ganti terus gitu ya tapi di dalam pekerjaan di sini ada kesetiaan ya yang saya dambakan itu siapa sebetulnya Tuhan sendiri dan Tuhan itu memberikan enjoyment yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita Nah ini cuma beberapa contoh ya Dari so ya, daripada uh, small story ya um, petit um, narasi penebusan tapi kalau Saudara melihat kan nggak remain fragmented ya ini Bukan berdiri sendiri tanpa yang lain dan juga nggak in conflict to each other tapi membentuk satu meaningful whole ya sebetulnya masih ada yang lain tapi saya sebut saja waktunya sudah habis saya mau tanya jawab dengan saudara tapi tolong tayangin saja ya slide nya gitu saya nggak usah jelaskan lagi berikutnya ini story langsung dikeluarin semua ya langsung semuanya gitu um, ya masih ada bicara tentang story of freedom story of true knowledge Story of True Holiness, uh, story of Gratitude, ya nanti saudara baca sendiri saya, terutama ayat-ayat Alkitab di situ ya, dan masih banyak story story yang lain ya, petit resit yang lain yang dihadirkan oleh Alkitab waktu bicara tentang penebusan ini. Gitu. Ini story yang betul-betul sangat bisa dihidupi ya dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Fakit atau konklusio, uh, terakhir, terakhir satu dua menit lagi sudah, ya. epilog, meta naratif ya as invitation ya, bukan sebagai satu pemaksaan of totalizing nature, bukan gitu. Ini satu happy invitation. Satu undangan bagi ya, undangan ke pesta. Saudara kalau mengundang orang ke pesta ya, saudara kan gak bilang e, Anda harus wajib datang ke ulang tahun saya kan agak lucu ya, saya istilah kayak begini ya. Itu totalizing nature namanya gitu ini satu undangan ya. Kita pakai istilahnya kamu boleh datang. Silakan datang ke pesta ulang tahun saya, misalnya begitu ya. Ini satu undangan bahagia saya, bukan coercion gitu. Jadi kalau meta naratif dianggap selalu sebagai pemaksaan Hitler Kim Jong Un gitu ya dan sebagainya. Saya pikir enggak, enggak, harus kali ya, enggak harus kayak begini. Kalau kita mengerti sebagai satu undangan, ya ini menjadi lain gitu ceritanya. Meskipun meta, Despite the meta, ya meta kita bilang grand atau meta naratif, tapi we do, not, we do not lose beautiful small and local narratives mengakomodasi postmodern condition tadi ya. Ini bukan grand yang terus kemudian setiap orang itu tenggelam di dalamnya gitu ya, kehilangan kepribadian, ya, identitasnya dan sebagainya. Oh tidak, gitu. setiap daripada saudara dan saya juga punya semua narasinya gitu. Kita disediakan small narasi calling yang kita terima dari Tuhan ya. Many spiritual gifts setiap orang berbeda-beda. Ini kan kategori small narasi ya, sebetulnya gitu, small narrative. Dan terakhir, ya, yet this small narrative, ya, itu bukan fragmented, bukan terkeping-keping, melainkan um, ada satu meaningful whole, ya, in Christ, ya, di dalam Kristus, membentuk satu rajutan yang indah, gitu, bukan pecahan-pecahan brokenness yang saling nggak kompatibel atau gak koheren satu dengan yang lain, ya tapi ini me menyajikan satu meaningful whole. Harap saudara dan saya terus bisa menghidupi ini ya, story penebusan yang dikaruniakan oleh Allah Pencipta kita di dalam Yesus Kristus. Bahan saya sampai di sini sudah sekarang kita ada mungkin sebelum pertanyaan ya, ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan yaitu lektor publik sebelumnya, saudara bisa akses di ini ya keterangan di situ sttri.ac.id slash live silakan dicatat ya yang pertama dan kedua lalu persembahan ya saudara tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini bukan paksaan again bukan coercion tapi invitation ya sudah bisa transfer ke ya rekening yang tertayang di sana gitu silakan untuk melihatnya sendiri atas nama Gereja Reform Injili Indonesia dengan berita lektur lalu pertanyaan ya pertanyaan ya sudah bisa kirim ke ini nomor WhatsApp 08119292 300 ya untuk ini mungkin kita nggak bisa jawab semua pertanyaan tapi nggak apa-apa kita masih ada Q&A session deh setelah lecture keempat nanti. Apakah ini slide pengumuman yang terakhir? Ada lagi, ya. Yep. Demikian. Sekarang kita, ya Sekarang kita bisa masuk ke uh, Q&A ya. Kalau ada pertanyaan yang sudah masuk. Boleh ditayangkan pertanyaannya, saya permisi minum sebentar. selain manusia juga mengalami penebusan. Kita baca dulu, ya, so ya, ini Roma, kita membaca. Um, Roma eh, Pasal 8, saya membaca Roma Pasal 8 ayat yang ke-21. Eh, Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. So, saya lanjutkan yang 22 ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan seterusnya ya, kalau saudara baca 23 itu bicara tentang ini ya. Ada pengeluhan juga di dalam kita sampai kita menantikan pembebasan tubuh kita. Jadi ini pengharapan eskatologi. Jawabannya iya, so ya. jawabannya adalah kalau saudara lihat uh, pertanyaannya boleh terus ditayangkan ya mungkin atau ya muka saya nggak terlalu penting sih sebetulnya ini pertanyaannya saja ya uh, kalau saudara di sini tanah ya pembenaran ya pembenaran berarti kita diterima Allah uh, ini bukan bukan pertanyaan tadi ya pertanyaan nomor satu tadi apakah makhluk selain manusia juga mengalami penebusan ya memang kita bicara di sini dari perspektif Roma kita bicara cosmic redemption ya karena kejatuhannya juga kejatuhan kosmik ya kejatuhan alam semesta. Memang yang jatuh ke dalam dosa itu adalah manusia ya, manusia pertama Adam dan Hawa. Tapi beserta dengan mereka dia membawa seluruh alam ciptaan itu juga di dalam kejatuhan ini. Maka waktu kita bicara penebusan, kita juga bukan bicara penebusan manusia saja, apalagi cuma jiwa manusia itu sangat-sangat reduktif ya. Tapi kita bicara tentang cosmic redemption. Karena itu saya di dalam teologi reform kita bicara cultural mandate karena justru ada konsep cosmic redemption ini, setiap aspek di dalam kehidupan manusia itu segala makhluk ya termasuk environment, ekologi dan sebagainya itu mesti ada ada story redemptionnya apa gitu. Apa artinya story of mercy with regard to environment gitu misalnya? Ya. Apa artinya gitu? Story of mercy. Gitu. Apa artinya cerita ini ya menjadi gembala gitu ya misalnya ya terhadap ciptaan ini ya shepherding gitu misalnya. Masih banyak yang bisa digali di dalam hal ini ya sudah ya. ya kalau kita apa, me, me, terus merenungkan story penebusan yang dihadirkan uh, uh, di oleh Alkitab. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah pembenaran berarti kita diterima Allah karena dosa kita diampuni? Atau karena dosa kita diampuni dan juga kebenaran Kristus diimputasi? Saya nggak ngerti soal pertanyaannya. Apakah pembenaran berarti kita diterima Allah karena dosa kita diampuni? Atau karena dosa kita diampuni? Dan lo, ini kan sama ya, sudah cuma balik-balik urutannya doang gitu. Tetap karenanya adalah karena dosa kita diampuni gitu. Kalau variasi kan sudah karena karena yang lain gitu, tapi di sini karena dosa kita diampuni. Terus berikutnya juga karena dosa kita diampuni. Jadi gimana so ini? Coba jelaskan saya ya, narasinya saudara ini bagaimana? tapi saya baca aja deh, atau karena dosa kita diampuni dan juga kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Saya mungkin nggak betul-betul mengerti pertanyaan saudara ya, tapi saya tetap coba inilah jawab ya, harap menjawab gitu. Ya kita percaya di dalam pembenaran itu kebenaran Kristus memang diimputasikan kepada kita sehingga dosa kita diampuni ya, bukan karena dosa kita diampuni sehingga dosa kita itu diampuni. Gitu. Jadi karena melalui iman ya oleh anugerah pembenaran Kristus itu ya yang yang sempurna itu diperhitungkan bagi kita sehingga kita ini sekarang di declared righteous itu namanya pengampunan dosa. Tapi tadi seperti kita sudah bahas ya, kita belum ngomong sanctification ya. Kita belum ngomongin grace infusa di sini. Kita belum bicara tentang apa ini namanya pertumbuhan Kristus di dalam kehidupan kita, belum loh. Kita belum bicara imitation of Christ di sini gitu. Maka sekali lagi ya reform soteriologi itu mengajak kita untuk melihat meaningful whole ini loh bukan cuma dosa yang diampuni tapi juga bagaimana kita ini di made righteous ya dibuat blameless itu pada akhirnya perseverance of the saints dan sebagainya uh, pertanyaan ketiga seseorang sudah berjuang terus untuk tidak berdosa tapi ia terus jatuh bangun dalam dosa dan berusaha untuk hidup kudus Apakah Allah mengampuni dosa yang sama yang berulang-ulang dilakukan? Apa ciri-ciri dari seseorang yang tidak dipilih oleh Tuhan yang menyebabkan ia tidak diselamatkan? Pertanyaan yang bagus ya. Uh, begini saya, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita kalau kita betul-betul bertobat kita nggak mungkin jatuh pada kesalahan yang sama ya. Itu bisa jadi semacam bentuk perfeksionisme loh. Ya. Meskipun tentu saja kita nggak bisa stretch kepada ekstrim yang lain. Oh jadi berarti boleh ya Pak? terus jatuh bola balik di situ terus gitu ya. Jadi kalau orang berzina ya dia zina lagi, zina lagi, zina lagi. Saya saya nggak tanggung jawab ya setiap ekstrim pandangan seperti itu bukan itu maksudnya. Ya. Tapi kita ini ada progres di dalam kehidupan kita ya. Calvin menulis tentang ini dia bilang eh, di dalam institut ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan itu kita nggak melihat seperti progresnya itu kecil sekali ya. Tapi ini toh ada progres gitu meskipun kecil ya. Itu itu cukup gitu. Uh, daripada kita masuk ke dalam pengajaran spiritualitas yang mengajarkan perfeksionisme gitu. Sekali saya bertobat saya nggak boleh jatuh lagi di dalam dosa yang sama gitu. Harus langsung naik level dan sebagainya. Ini ini khawatir nggak bisa dihidupi. saya. Orang yang kayak begini ntar akhirnya jadi self righteous karena dia menipu diri alias dia underestimate sin. Ya. Underestimate sin di dalam lektur yang sebelumnya Pak Agus sudah sempat ini ya bicara ini ya. Jangan underestimate kuasa dosa ya. Nah kita, kita anggap kita sudah lulus, kita anggap kita sudah naik kelas, kita anggap kita sudah menang, ya. Padahal kita ini masih juga dikuasai oleh dosa-dosa yang lain, misalnya dosa apa? Sin of pride, gitu misalnya ya. Saudara bisa saja keluar daripada dosa ini, gitu. Ternyata tapi ternyata saudara dikuasai oleh sin of pride. Saudara rasa saudara sudah menang, saudara sudah apa itu keluar daripada pergumulan itu dan sebagainya. Akhirnya nggak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tapi mencuri kemuliaan Tuhan. Itu jatuh kepada sin yang lain lagi. Jadi kita ini. Betul-betul hidup setiap hari di dalam anugerah Tuhan Nah ini juga yang ditekankan di dalam teologi Protestantisme ya. Kenapa uh, kita nggak 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 mengajarkan apa um, um, perfeksionisme ya precisely ini, ya karena hidup kita selama kita masih berada di dalam dunia ini imperfect dan karena itu saudara dan saya ya. selama kita masih di dalam dunia ini mesti terus ada praktek pengakuan dosa karena memang kita belum sempurna. Tapi jangan lupa ya, sisi yang lain ya, ada juga progres yang nyata terjadi di dalam kehidupan kita, karena ada true mystic union with Christ tadi, bukan tanpa sanctification atau di dalam bahasa Westminster, bukan tanpa subdual of sin ya. Jadi kita nggak bisa dapat forgiveness of sin tanpa subdual of sin, tapi kita juga nggak bisa bicara subdual of sin, sudah menang sepenuhnya, perfectionist, dan ya, tapi terus nggak perlu lagi sama sekali forgiveness of sin. Ini bukan soteriologi reform. Dua-duanya bukan soteriologi reform. Um, masih ada pertanyaan yang saya belum jawab kayaknya tadi ya. Dari sebelumnya. Ciri-ciri apa ini ya? Ciri-ciri tadi ya. Coba balikan ke sebelumnya. Ciri dari seorang yang tidak dipilih oleh Tuhan yang menyebabkan ia tidak diselamatkan. Dia enggak ada kepekaan terhadap dosa. Dia enggak terganggu saya dengan dosa. Gitu. Jadi dia bisa ya berdosa jatuh lagi juga nggak apa-apa nggak ada sesuatu kegelisahan di dalam hal ini ya nah itu orang yang nggak lahir baru so ya di dalam hal ini ya nggak diselamatkan dia nggak mempunyai sense of holiness bukan berarti perfeksionisme ya tapi dia nggak mencintai apa yang dicintai Tuhan Tuhan itu kan kudus ya dia seharusnya juga punya desire itu ya to be holy sekali lagi ya meskipun kita ini adalah orang yang tidak sempurna tapi kalau desire ini nggak ada ya seperti kayak orang yang belum diselamatkan Harap sih tetap dia adalah orang pilihan. Ya, kita bisa mengingatkan orang-orang yang seperti ini. Terus apakah righteousness dari justification dan righteousness dari sanctification sama? Kalau tidak, apa yang menjadi perbedaannya? Tadi ya kata kunci itu ya, kalau justification kita bicara declared righteous ya declared righteous nah ini bicara righteousnessnya Kristus yang sempurna itu ya alien ya maksudnya bukan dari kita yang outside us itu diperhitungkan bagi kita ya ini seperti yang ditekankan oleh Luther tapi kalau kita bicara sanctification itu kan kita bicara di made righteous kita dibuat righteous kita dibuat jadi blameless di dalam hal ini ya jadi orang yang akan terus disempurnakan sehingga menjadi tidak ada kerut dan cacat celah ya. Itu saudara membaca di dalam pikirannya Paulus ya, waktu dia melayani jemaat yang ada dalam pikiran itu adalah bagaimana presenting the bride of Christ ini ya, kepada Kristus menjadi mempelai perempuan yang dikuduskan, yang disucikan ya. Itu seharusnya menjadi ini ya, apa desirenya kita sebagai hamba Tuhan ya. Bagaimana kita terus-menerus mengenkari jemaat itu supaya jemaat ini, ya, waktu mereka bertemu Kristus, ya, di present sebagai beautiful bride yang blameless di dalam hari ini. Sehingga di dalam reform soteriologi kita bukan cuma menekankan justification, tapi um, made righteous itu juga penting. Nah ini kita bicara sanctification. Pertanyaan berikutnya. Apa nasihat yang harus diberikan kepada orang Kristen yang mengaku percaya Kristus tapi masih ada ketakutan akan penghakiman? Akhir, karena merasa belum hidup cukup baik. Kita mesti memberitakan lagi soal Injil gitu ya, mengingatkan dia lagi tentang Injil bahwa Injil itu bicara tentang penerimaan yang tidak bersyarat dari Tuhan itu ya. Ini unconditional apa ini namanya acceptance ya di dalam Kristus ya. Bukan tanpa iman pasti ya, tentu juga melalui iman di dalam hal ini. Uh, tapi dia mungkin punya ya masa kecil yang suka apa ya dididik dengan ini cuma salah satu contoh ya kalau perspektif ini apa psychological gitu misalnya orang punya childhood waktu kecil selalu suka ditakut-takutin ayo belajar gitu ya nggak belajar gua hajar lu gitu misalnya gitu ya kalau belajar bye-bye ice cream menanti gitu misalnya atau saya kasih robot atau apa gitu ini anak dari kecil ya dididik kayak begini ya bagaimana hidupnya itu akhirnya dikuasai oleh Ya ini fear of punishment atau ini ya apa uh, uh, driven by reward, punishment reward punishment reward punishment reward itu dia bisa sulit sekali juga, ya mengerti cinta kasih Ilahi gitu. Lalu dia pikir Tuhan pun juga kayak begitu gitu. Lalu dia juga konsepnya adalah seperti ini ya, kalau kalau saya taat ya Tuhan itu pasti bukan cuma pasti harus memberkati saya. Kalau saya nggak taat ya sudahlah Tuhan hukum saya, dia bikin saya sakit ya sudah saya terima gitu ya. Ini konsep seperti ini saya sulit untuk mengerti anugerah Tuhan. Jadi bagaimana, saya kalau kita ada katakanlah saudara yang dia mengaku percaya Kristus, Saudara nggak usah mencurigai dia jangan-jangan belum Kristen itu, mungkin sudah Kristen juga. Sih. Tapi pemahamannya itu masih perlu dibebaskan ya di dalam hal ini. Sayang tadi nggak sempat ini ya apa bahas tentang Story of Freedom. Tapi di dalam itu yang saya sudah persiapkan di dalam materinya adalah di dalam narasi Freedom kita termasuk ada freedom of conscience ya. Kita ada kemerdekaan ini apa hati nurani. Sehingga kita itu enggak terus-menerus judgmental atau hidup di bawah judgement-nya orang lain ya. Melainkan kita melihat diri kita itu di bawah cinta kasih ilahi. Tuhan yang menerima kita, Tuhan yang accept kita. Saudara dan saya enggak perlu membuktikan diri gitu misalnya membuktikan diri berprestasi gitu supaya nanti terus kemudian Tuhan itu menerima kita ya karena kalau kita nggak perform baik-baik kita akhirnya ditolak oleh Tuhan dan sebagainya gambaran seperti ini saya menjauhkan kita daripada kedalaman cinta kasih ilahi jadi apa yang kita bisa katakan nasihat apa ya kepada orang yang dipenuhi ketakutan ya, ya ini saya bicarakanlah cinta kasih ilahi suwe. lawan kata kasih itu kalau di dalam Alkitab bukan cuma benci suwe. love itu bukan cuma uh, in opposition terhadap hatred tapi juga love versus fear ya kasih itu lawan katanya juga adalah ketakutan ya. ketakutan itu lawan katanya bukan cuma keberanian tapi kalau mau bicara keberanian juga courage to love atau courage to be loved ya kita berani memberi diri kita untuk dikasihi sehingga kita dibebaskan dari ketakutan nah orang yang ada courage to be loved dia ada courage to love di dalam hal ini ya tetap bicara di dalam kategori ketakutan tadi yang lawan katanya adalah cinta atau kasih pertanyaan selanjutnya masih ada waktu ya apa relevansinya memahami teologi ya, penciptaan kejatuhan dan penebusan dan pengudusan di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita bicara ini adalah grand naratif ya karena kita bicara ini adalah meta naratif maka ini adalah the story ya the big story the grand story yang bisa membuat cerita kehidupan kita itu meaningful gitu, makes sense ya. Tanpa adanya meta narasi ini ya, kita cuma akan menghidupi story story yang fragmented di dalam kehidupan kita dan kita nggak bisa menjelaskan gitu, nggak makes sense gitu ya. Kalau nggak ada kehidupan setelah kematian, coba saudara, ini bagiannya Pak Jimmy sih ya, bukan bagian saya, saya nggak boleh ngomong terlalu cerewet di sini. Tapi bagian ini sih, kalau kita nggak percaya gitu ya, lo saudara melihat ada orang mati begitu saja gitu, ada orang mati terus diperlakukan dengan gak adil gitu ya terus mati begitu terus setelah itu sudah gitu jadi yang jahat juga selesai juga kehidupannya gitu jadi ini doesn't make any sense kayak begini ini gak bisa diterima sebetulnya gambaran seperti ini ya tapi dunia kita persuade ya untuk menerima story story fragmented seperti ini yang gak bisa dijelaskan uh, saya ini ya apa ada 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 apa ini pengalaman meng, menguatkan meneguhkan orang yang Ya tadinya ke gereja, terus kemudian jadi tertarik dengan story ateisme, gitu. Story ateisme. Dia dia membaca ini apa penulis-penulis um, ateis itu ya menggoncangkan iman akhirnya sampai betul-betul kayaknya dia seperti nggak percaya lagi, gitu. Dia seperti kehilangan iman. Saya nggak tahu akhir di rumah bagaimana. Hopefully dia balik lagi, gitu. Uh, tapi terus kemudian saya bicara ya dengan dia, saya, saya bilang gitu, oh, kembang itu ateisme gitu. Coba-coba deh. Storynya ateisme itu bagaimana menjelaskan seni ya bagaimana menjelaskan ekonomi bagaimana menjelaskan paintings menjelaskan musik itu banyak hal itu nggak make sense ya. dijelasin dari perspektif ateistik itu nggak make sense ya. doesn't make any sense benar-benar nggak ada story yang meaningful di sana gitu nggak ada meaning ya kalau kalau kita embrace story itu berarti di dalam kehidupan kan memang nggak ada meaning kan ya semua question tentang meaning itu presuppose adanya Tuhan, sang pemberi meaning. Ya, bahkan orang ateis pun bisa mengatakan kalimat seperti ini ya. Kecuali Tuhan itu ada ya, maka pertanyaan tentang meaning of life itu absurd itu. Kalau kita percaya ada meaning in this life, kita masih percaya ada pemberi meaning yaitu Tuhan sang pencipta itu. Jadi ya, menurut ateisme gitu, karena Tuhan itu nggak ada, ini konsisten juga. Ini logika yang bersih sekali berpikir seperti ini ya. Maka hidup ini nggak ada meaning sebetulnya gitu. Eh, saudara coba ya, coba timbang sendiri. Lebih indah mana, hidup itu meaningful atau hidup itu meaningless gitu misalnya ya? Lebih meaningful mana enggak Nggak fair ya, kok bilang lebih meaningful mana? Karena yang kita bicara sedang bicara meaning, kok tanya lebih meaningful mana begitu ya? Katakanlah lebih beautiful mana ya? Hidup yang meaningful atau hidup yang meaningless gitu ya? Coba saudara pikir sendiri. Lalu kenapa ini penting ya um, memahami narasi? Penciptaan kejatuhan, penebusan, pengudusan, karena tanpa narasi ini, ya, kita akan menjalani story yang lain, gitu. uh, story yang kita create sendiri, autonomous, ya, freedom, misalnya, ya. Uh, waktu kita bicara mercy, ya, itu story mercy-nya di dalam Alkitab, itu seperti apa, ya. Waktu kita bicara justice, gitu ya, seperti yang diajarkan di dalam political theory, di dalam dunia itu mengajarkannya apa justice kita harus bedakan, nggak usah ngomong tentang love, compassion, mercy Ini justice yaitu justice begitu ya. Tapi kalau kita lihat story justice atau righteousness dari Alkitab, kita nggak bisa bicara justice begitu nggak mungkin sih. Justice without mercy itu bagaimana maksudnya gitu? Nggak bukan di dalam Kristus yang kita percaya. Gitu. Jadi saudara mendapat di sini alternatif story gitu ya. Waktu kita belajar penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan konsumsi itu um, masih ada waktu pertanyaan selanjutnya bagaimana menjawab orang yang mengatakan Tuhan menangani injustice dengan injustice yang lebih besar dengan menghukum Kristus gini saya injustice itu kan biasanya waktu kita bicara injustice itu kan orang yang difiktimize ya orang yang difiktimize ya. uh, di dalam bahasa Inggris ya mengikuti bahasa Latin ya ada perbedaan antara victim And sacrifice, Kristus itu mengorbankan dirinya sendiri. Dia bukan difiktimize oleh the Father, bukan. Kita percaya di dalam doktrin Tritunggal, saya itu nggak ada perbedaan kehendak, kehendak Ilahi itu cuma satu itu. Jadi nggak ada ceritanya Allah Bapa berkehendak menebus, tapi Kristus nggak setuju begitu. Saya nggak setuju menebus gitu. Terus kemudian rundingan-rundingan-rundingan, akhirnya Bapa yang menang. Nggak no, no such story, enggak nggak ada gitu kehendak ilahi itu cuma satu saja gitu. Jadi bapa, ya, putra dan roh kudus itu kehendaknya sama, yaitu kehendak untuk menebus manusia. Gitu. Waktu Kristus menebus manusia, ya dia mengalami injustice, injustice waktu direla, direlasikan dengan manusia yang melakukan injustice kepada dia. Gitu. Dia mengalami ketidakadilan betul. Gitu. Tapi perspektifnya coba sudah lihat ya, ini dia sedang menyerahkan dirinya sendiri dengan rela karena bapa itu mengasihi saudara dan saya sehingga menyerahkan anak yang tunggal ya. Yohanes mengatakan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Saudara melihat di sini di dalam pengorbanannya ya, again, bukan kategori Kristus divictimize oleh the Father, enggak ada itu saya, tapi Kristus sendiri rela menyerahkan nyawanya ya, termasuk mengalami injustice itu ya, karena memang dia memiliki ketaatan kepada the father. Nah, di situ kita melihat bahwa kita akhirnya bisa mendapatkan justice atau righteousness again. Bukan tanpa mercy itu tadi ya. Justice kan sebetulnya dengan righteousness kan dipakai bergantian ya, Justice, righteousness. Kristus mengalami ketidakadilan supaya keadilan ya dan mercy itu bisa ditimpakan kepada kita ini. Ini Luther pakai istilah fröhliches Vexel, ya, ini adalah Happy Exchange, namanya itu, a Joyful Exchange, substan apa ini, apa, apa Substitusi ya, doktrin Substitusi, Kristus mengalami itu ya, sehingga itu bisa ke, dia mengalami ketidakadilan ya, sehingga keadilan itu bisa dialami oleh saudara dan saya, nih. True Righteousness itu bisa dialami oleh saudara dan saya, again, not without mercy ya di dalam hal ini, nah. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Kalau kita bertumbuh ya, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita juga ada konsep pengorbanan seperti ini. Saya teringat spontan perkataan Paulus ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya e, kamu itu seperti raja ya, kita ini hamba, kamu kaya kita di dalam kemiskinan ya. Itu antitesis semua saya so, gambarannya gitu. Terus Paulus mengatakan, ah alangkah indahnya kalau kamu betul betul raja supaya kami bisa memerintah bersama dengan kamu. Kalimat sindiran ya, sue. maksudnya apa yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus? Kami ini menjadi hamba supaya kamu bisa menikmati apa artinya menjadi raja. Kami ini miskin supaya kamu bisa menikmati apa itu artinya diperkaya, ya, menikmati kekayaan. Tapi kapan giliranmu turun ke sini begitu? Kapan giliran kamu yang menjadi hamba supaya orang lain lagi bisa menikmati apa artinya dilayani? dan menjadi raja. Orang Kristen yang bertumbuh itu saya so, akan mengikuti jejak kaki Kristus seperti ini gitu. Dia juga ada semacam story substitusi ya, di dalam ini ya saya so, di dalam di dalam level yang sama sekali berbeda ya, bukan karena kita menebus dosa yang lain pasti tidak gitu. Tapi di dalam pengertian kita menjadi miskin untuk memperkaya kehidupan orang lain ya. Kita berletih lesu supaya orang lain itu menikmati kelegaan ya. Gambarannya itu seperti ini saya. So, gambaran pertukaran gitu seperti Kristus kecil di dalam hal ini ya. Nah Paulus mengundang jemaat di Korintus untuk menjalani narasi kehidupannya seperti itu dan bukan cuma meletakkannya kepada Kristus gitu ya. Terus kemudian ya sudah kita menerima terus saja berkat yang dari Kristus. Sekali lagi ya kalau kita menekankan di dalam hal ini sanctification ya teologi apa ini atau soteriologi reform, Saudara akan mendapati cerita participation in Christ ya participation in Christ di dalamnya itu termasuk cerita imitasi Christi dan sebagainya itu menjadi satu cerita narasi Kristen sebetulnya yang nggak perlu dibenturkan yang nggak perlu dibenturkan dengan cerita forensic doc, doctrine of justification alien righteousness passive righteous, righteousness dan sebagainya nggak perlu gitu karena ini satu satu apa ya satu satu, sko, satu story yang perfectly compatible dengan uh, um, um, ya yeah, dengan konsep um, uh, Happy exchange itu tadi Mungkin satu pertanyaan terakhir saya Satu pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah. Um, jika kita ditebus dari hutang dosa kepada Allah, apakah fair jika yang membayar hutang adalah Allah sendiri? Maksudnya empunya piutang melunasi hutang. Saudara jangan lupa ya, Kristus itu manusia sejati. Nah, kalau Saudara baca misalnya di dalam Katekismus Heidelberg atau sebelum Heidelberg itu Anselmus yang membicarakan ini. Cur Homo. Mengapa Allah itu menjadi manusia. Jadi siapa di sini yang membayar? Yang membayar itu adalah manusia. Manusia Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu Allah sejati. Dia manusia sejati. Dia assume human nature sempurna. Ya ini betul-betul human nature yang sesungguhnya sama seperti kita. Bukan seemingly human nature gitu. Tapi betul-betul human nature. Kecualinya cuma satu. Yaitu dia tidak berdosa. Jadi saudara di sini kalau state Allah membayar membayar hutang terbaik. bukan saya ini perspektifnya yang membayar itu Yesus Kristus menurut natur manusianya karena yang berhutang manusia yang membayar juga harus manusia dan itu adalah manusia Yesus Kristus yang juga adalah Allah yang sejati jadi sudah di dalam hal ini kita menjawab dari doktrin dua natur Kristus ya pribadi Kristus ya itu melunaskan hutang ini ya according to his human nature ya itu formula yang tepat di dalam hal ini gitu Baik sudah, saya pikir kita mengakhiri um, pertanyaan sampai di sini. Sekali lagi masih ada Q&A uh, session ya setelah sesi yang keempat dari pendeta Jimmy Pardede. Lalu kita masih akan masuk um, um, sesi Q&A di sana di minggu yang berikutnya. Saudara masih bisa mengirimkan pertanyaan ya kalau mau ditujukan kepada siapa pembicara tertentu lebih jelas juga ada baiknya gitu. Tapi kalau mau pertanyaan general juga silakan ya. Sampai sini sudah, um, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya mencipta kami, tapi engkau juga menebus kami keluar daripada dosa kuasa yang kami tidak mungkin melepaskan diri daripadanya. Begitu banyak cerita-cerita yang dikuasai oleh dosa ini yang kami mungkin juga tidak sadar, meracuni kehidupan kami kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami pembebasan, penebusan yang sejati. Dan Engkau memberi kepada kami narasi-narasi yang baru. Engkau memberi kepada kami cerita-cerita yang sungguh-sungguh menarik untuk kami hidupi. Tolong kami Tuhan dengan anugerah-Mu, supaya dengan kekuatan rohmu yang kudus kami bisa menghidupinya. Seperti Kristus juga sudah menghidupinya di dalam dunia ini. Kami berharap kehidupan kami hari demi hari boleh semakin menikmati persekutuan di dalam Kristus. Dan kami sungguh-sungguh mengerti apa artinya hidup yang dimerdekakan dari dosa, dari kejatuhan kami, mencicipi kebahagiaan sorgawi yang kelak akan kami nikmati bersama dengan engkau dan bersama dengan semua orang pilihan. Demi Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, yang bangkit bagi kami, yang naik ke sorga. ...yang menjadi pendoa syafaat bagi kami. Kami mengalaskan doa kami ini. Amin. Sini um, sampai bertemu uh, di kesempatan yang berikutnya. Sekali lagi minggu depan masih ada lektur dari pendeta Jimmy Pardidi... ...tentang teologi konsumasi ya. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.